Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ada yang kangen nenek kembar nggak? Oke, semoga kalian tidak bosan dengan kehadiran video nenek kembar setiap minggu ya. Semoga nggak ada yang bosan ya. Oke, di video kali ini aku pengen review dan first impression lagi kali ini untuk bagian bibir aku. Loh, kok bagian bibir aku, Nek? Oke, enggak, dengan produk yang berkaitan dengan bibir. Oke, nah, bagi kalian yang punya TikTok, oke, tentu sudah tidak asing lagi dengan yang akan aku tampilkan ini karena ini sangat viral di TikTok, sehingga nenek kembar yang juga baru punya TikTok ini ya, jadi pengen ngebeli. Dan akhirnya produknya datang dan ini sudah hari ke-6 nenek kembar menggunakan ini. Mengapa baru sekarang nenek kembar bikin videonya baru sekarang? Karena aku pengen nyoba dulu dari aku awal beli 6 hari yang lalu, kemudian sampai sekarang efeknya itu ke bibir aku bagaimana. Oke, apa sih nenek kembar ini? Oke, nah sekarang aku pengen berbagi dengan kalian tentang serum bibir, serum berupa serum bibir berupa lipstick gitu ya. Jadi namanya lip serum atau ini dia. Nah, bentuknya bening. Oke. Tuh, nah, jadi namanya ini Lippy Serum by Raika. Lippy Serum by Raika dari produk Raika ya. Nah, bentuknya bening. Kalian lihat ujungnya aja yang di bagian ujung untuk mengoleskan di bibir itu warnanya pink gitu ya. Oke, nah bentuknya seperti ini. Juga bentukannya sama seperti lipstick pada umumnya ya, bukan lip cream pada umumnya ya. Oke, nah sekarang aku pengen cerita dulu sedikit. Semoga kalian betah mendengarkan ya. Oke, ini yang aku tahu sebaiknya digunakan sebelum kita tidur. Nah, jadi kita gunakan sebelum tidur, dioles begitu sudah kita mau tidur gitu ya. Nah, kalian bisa oleskan ini di bibir. Oke, nah setelah itu kalian bisa plester bagi kalian yang menggunakan plester mulut ya. Bagi yang tidak tahu plester mulut itu apaan sih, Nek? Kok tidur pakai plester? Oke, silahkan kalian klik di bawah ya. Ada linknya, tinggal kalian klik dan silahkan tonton videonya. Apa saja kegunaan daripada plester mulut ya. Oke, nah sekarang coba. Kita akan coba dulu di bibir ya. Nanti aku akan cerita reviewnya ya. Kita akan coba dulu ini. Nah, bentuknya seperti ini ya. Tidak perlu banyak, sedikit saja. Nah, bentuknya seperti ini. Sama kan seperti lip cream ya. Oke. Nah, sekarang kalian lihat dulu bibir aku nih. Ya. Oke. Tidak berwarna kan karena bening ya. Nah, cukup satu olesan. Kalian lihat sekarang bibir aku. Nah, oke. Nah, ini yang kalian lihat di sini adalah bibir aku jadi mengkilat ya kan? Glossy. Mengkilat, ya. Ini ada rasanya, bukan rasa. Aromanya seperti buah lemon, ya. Ya, sejenis itulah. Pokoknya aroma buah. Terciumnya ini aroma buah. Oke. Nah, kalian lihat di bibir aku yang sebelumnya tidak aku oleskan apa-apa ya. Sudah aku bersihkan tadi bibir aku. Oke, nah sekarang aku pengen review dulu. Di awal aku menggunakannya ya, aku langsung begitu beli malam pertama aku mau tidur. Oke, aku oleskan. Oke, kemudian bangun aku buka
itu ada transfer sedikit di plesternya. Oke. Nah, sebagian hilang. Oke. Mungkin ke bawah tidur ya, kita ke bawah tidur walaupun di plester ya kan. Nah, artinya ini bukan ini water apa tidak waterproof gitu ya. Artinya tidak bukan bukan semacam yang hilang gitu ya. Memang ini tadinya tidak berwarna ya kan, tapi tidak berwarna tapi apa, tapi menimbulkan warna seperti ini. Nah, yang aku lihat sekarang, penggunaan sekarang nih, dari tadi ya kalian mengoleskan, kalian melihat nggak perubahan pada bibir aku sekarang ya kan. Aku sengaja tadi mengoleskannya di awal, kemudian aku bicara soal review ya. Nah, kalian lihat perubahannya, kalian perhatikan sampai nanti akhir video, kalian perhatikan perubahan di bibir aku ya. Tadi cuman mengkilat saja ya. Nah, oke. Kemudian malam kedua seperti itu lagi, malam ketiga seperti itu lagi, hingga sekarang sudah hari ke-6, berarti malam ini malam ke-7. Aku menggunakan ini setiap malam sebelum tidur. Nah, ini bukan belum jam tidur aku ya. Ini masih sore. Dan aku pengen menggunakan ini di waktu yang tidak tidur. Aku pengen menggunakan ini dan melihat reaksinya seperti apa. Karena yang sebelum-sebelumnya aku menggunakan di waktu tidur ya. Nah, jadi yang aku lihat di sini, kalian bisa menggunakan ini sebagai serum sekaligus sebagai lip gloss atau sebagai pengganti lipstick. Iya, lip gloss lah, semacam itulah. Jadi yang kelihatan banget di sini adalah bibir kita tuh glossy pasti ya, sudah pasti. Kemudian yang kelihatan adalah bibir kalian itu sangat sehat gitu yang aku lihat. Karena sebelumnya kan aku nggak ngelihat ya, begitu aku oleskan, aku tutup plester dan aku tidur gitu ya. Jadi aku nggak ngelihat apa seperti ini gitu hasilnya bagaimana. Nah, jadi bagi kalian yang terutama bagi yang nggak suka lipstick yang matte gitu ya, senang yang glossy glossy seperti ini, aku anjurkan bisa kalian gunakan ini untuk sehari-hari ya. Jadi ini nggak mesti untuk malam hari gitu ya, cuman aku saja yang pengen menggunakannya malam hari karena aku bukan tipe yang suka banget dengan yang glossy gitu. Aku lebih cenderung ke matte, lipsticknya yang ke matte dibandingkan yang gini. Tapi aku juga sekali-sekali pengen tampil glossy gitu ya. Jadi nggak mesti seperti itu. Oke. Nah, yang aku lihat, aku sangat suka dengan warna hasilnya. Warna hasilnya nggak juga terlalu pinknya itu memang pinknya itu lama kelamaan natural. Tadi di awal seperti kelihatannya mengkilat banget ya, mengkilap banget. Sekarang udah berkurang dan meresap ke bibir, sehingga sekarang yang kelihatan bibirku itu alami banget merahnya gitu. Kalian lihat? Ya kan? Warna merahnya alami. Nah, jadi bagi kalian yang gak suka menggunakan lipstick, ini bener-bener gak berasa seperti kalian mengoleskan apa ya, air saja gitu di bibir, atau sedikit minyak gitu ya, atau baby oil barangkali ya, kalian bersih teteskan baby oil di bibir jadi seperti ini gitu. Oke. So far aku nggak kecewa ya, dan yang aku lihat memang selama 1 minggu ini ada sedikit perubahan di bibir aku, berkurang selama 1 minggu saja sudah berkurang bagian pinggiran. Kalian lihat kan di awal video aku tadi ya, bibir aku bagaimana ya. Jadi nggak kelihatan kusam gitu, kelihatan seger aja gitu bibir aku. Dan sedikit ada warna pink di bibir aku, nggak seperti biasanya pucet gitu ya, pucet terus apa ya, yang nggak ada merah-merah gitu ya, yang nggak ada nuansa pinknya sama sekali, ada sedikit pinggiran kehitaman, itu sudah sedikit berkurang. Memang masih jauh daripada sempurna, artinya tidak menjadikan bibir aku itu setelah ini habis ya, menjadikan bibir aku itu pink alami, enggak, tapi sedikit berubah daripada keadaan bibir aku sebelum aku menggunakan ini. Jadi so far aku nggak nyesel membeli lipi serum seharga 49.000 ini di bibir aku, dan cocok juga ternyata untuk usia yang seperti aku ya. Tuh kalian lihat, sekarang sudah berapa menit? Sudah 9 menit. Kalian lihat reaksi di bibir aku sangat suka
melihatnya di cermin, aku sangat suka melihat di kaca pembesar ini, bibir aku kelihatan sangat sehat. Aku nggak menggunakan lipstik apapun loh, hanya menggunakan ini saja yang warnanya begitu bening, nggak ada warnanya. Jadi dia akan menjadikan warna bibir kita tuh natural alami gitu. Nah, kalian lihat kan tuh, mengkilapnya juga semakin hilang. Nah, jadi bagi sekali lagi, aku nganjurkan kalian menggunakan ini apabila kalian suka nggak suka menggunakan lipstik, sebaiknya kalian gunakan. Dan ingat, jangan kalian menggunakannya banyak-banyak ya. Harus kalian ginikan dulu di sini. Kalian buang dulu serumnya sampai kira-kira benar-benar sudah banyak yang terbuang, sisa sedikit baru kalian oleskan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang sudah lama pengen membeli lipi serum ini. Oke, aku memberikan rekomendasi kalian untuk membeli bagi, terutama bagi kalian yang gak suka menggunakan lipstick. Oke, ini tadi video sedikit first impression sekaligus review daripada aku sudah selama penggunaan 1 minggu ya. Dan sekarang penggunaannya sore hari, kalau biasa aku menggunakannya di malam hari sebelum tidur. Oke, aku akan terus menggunakan ini selama 1 bulan. Nanti aku akan review lagi kepada kalian di Instagram Nenek Kembar 2020. Oke, sampai ketemu lagi di video Nenek Kembar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.